kami dari grup belum nikah. Okay. Selamat malam, kami pelajar University Malaysia Sarawak menjalankan projek e-commerce. So malam ni kami nak interview Encik mengenai company Encik iaitu Dell and Transport Company. So kami telah sediakan beberapa soalan di sini. So untuk yang pertama, saya nak tanya bilakah company ini bermula ataupun ditubuhkan? Okay, company ini ditubuhkan dari 2018 lagi sehinggalah 2024. Cuma plus tu masa start sampai 2022 dia tidak berdaftar lah. Pertengahan 2022 baru dia berdaftar. Okay, tim kamu start ni ramai berapa pekerja ya semasa awal kamu ditubuhkan? Semasa 2018 sehingga 2022, pertengahan 2022, semasa belum berdaftar, cuma sekarang partai dalam 5 orang. Serani 1, runner operation dalam 3 orang. Oh, okey. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah servis yang company kamu tawarkan? Servis yang company kami tawarkan, kereta sewa dan paket perusahaan lah. Paket perusahaan ni dia ada di negeri, contoh macam paket pulau, city tour, pulau santur, elpeli, dan safari, dan ada lagi lah. Oh, okey. Maksudnya untuk airport macam ambil orang tu memang kamu tawarkan kah? Okay. Airport transfer maksudnya. Ya, airport transfer memang ada disediakan daripada Talau ke Sempurna, KK ke hotel-hotel yang dorong tentukan lah. Oh, okey. So untuk company kamu ni, apa kamu punya target customer? Target customer kami mengikuti bulan-bulan. Contoh, kami ada target dalam Brunei, Sarawak, Sabah, dengan sekitar di Semenanjung lah. Oh, okey. Kami orang yang customer yang kami target tu, kami ikut percentage untuk yang setiap bulan berapa ramai yang datang. Maksudnya yang kamu target ni ada tak kemungkinan potensi untuk dorang pilih balik kamu punya service? Yep, memang ramai yang repeat. Oh, banyak yang repeat. Terutamanya dengan terutamanya bagian kereta sewa lah. Oh, okay, I see. Tugas tu ada yang repeat, cuma dia tidak terlalu ramai macam kereta sewa. Oh. Okay, untuk soalan next, ada tak apa-apa cabaran darilah awal kamu start bisnes ni sampai lah sekarang? Cabaran saya orang-orang di sekeliling. Orang-orang di sekeliling, maksudnya? Yalah, orang-orang baru mau naik, fitnah sana sini. Oh. Sampai ada yang melibatkan polis, pegawai motek, macam tu. Oh, okey. Okey, guys, ada siapa-siapa lagi nak tanyakan soalan? Jadi Ain, soalan tadi.
Cik rasa cik punya servis ni dah dikenali oleh orang belum? Kalau mau cakap dikenali, saya rasa ya, sebab saya ada di platform